Hari Guru Nasional kembali diperingati pada Rabu 25 November. Peringatan Hari Guru Nasional ini berlangsung di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung. Akibat pandemi COVID-19 ini, guru dan para siswa pun tidak bisa menjalankan aktivitas mengajar dan belajar selayaknya dalam kondisi normal. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan. Dalam upaya memperlancar aktivitas PJJ, pemerintah memberikan bantuan kuota internet bagi para guru hingga pelajar. Di sisi lain, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tak luput menyalurkan bantuan subsidi gaji kepada sejumlah guru honorer. Berikut rincian bantuan yang disalurkan untuk guru selama pandemi virus corona. Pertama adalah bantuan kuota internet. Kuota sebesar 42 GB per bulan diberikan kepada para guru selama 4 bulan. Mulai dari bulan September hingga Desember 2020, kuota tersebut terbagi menjadi 5 GB untuk kuota umum dan 37 GB untuk kuota belajar. Kedua, BLT guru honorer sebesar Rp1,8 juta. Bantuan ini menyasar 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada perguruan tinggi negeri dan swasta, serta 1.634.832 guru serta pendidik sekolah negeri dan swasta. Subsidi gaji juga akan diberikan kepada 237.623 tenaga honorer perpustakaan, tenaga laboratorium, serta tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.